Dagang stylenya bilang? Yang ini stylenya. Tak sejini deh. Tuh ada aja. Balik. Oh, balik. Wow. Sini. Dagang. Ini nasi dagang Terengganu. Ya betul, nasi dagang Terengganu. Apa beza dia nasi dagang Terengganu ni? Kalau Terengganu dia semuanya putih lah. Okay. No. So kalau Kelantan dia akan ada campur beras perang sikit. So di sini ada ikan je kan? Ikan je. Ikan dengan option telur. Tu je. Ikan, telur dengan acar. Acar, ya betul. So ikan boleh pilih kan mana-mana badan. Boleh, nak part mana boleh. Tapi kepala free. Oh. Okay. Macam ni berapa ringgit bang? Yang ni 8. 9. Tambah telur, singgit. Kalau tak ada telur RM8. Ya betul. Oh, kuah. Pekat. Kita makan dengan cili kan? Ya betul, makan dengan cili. Kalau Kelantan dia ada sambal. Okey. Ambil sikit. Okay, saya scoop macam ni sebab nak bagi dia punya kuantiti tu sama. Ingatkan aiskrim tadi? Tak, bukan aiskrim. Kadang-kadang biasa orang pakai tangan. Ya, betul. So, tangan bila kecil lah. Bila dah berlemoy, nanti benda tu tak cantik. Maksudnya, ada banyak, ada sikit apa semua. Tak. Okey. Tak adil lah. So, dia sekata lah macam ya, ni. Ya, lebih kurang dalam maksudnya size. Dalam 25 gram untuk satu scoop ni. Ini resipi mana bang? Ini memang asli Terengganu. Yang saya pakai ni 100% sagu dan isi ikan selayang. So kira macam mana? So yang ni RM3 4 batang, RM6 9 batang, RM10 16. Panas-panas ni pagi-pagi pun dah ada eh? Betul, pagi-pagi dah ada. 7:30 dah. Biasanya 7:30 tu dah on lah. Makan kopok pagi-pagi? Betul. Makan kopok sekali dengan nasi dagang. Sebab kalau dekat Terengganu, ini adalah pair yang ngam lah. Orang memang makan kopok untuk breakfast eh? Dekat ya Terengganu. Betul. Orang makan kopok ni memang untuk breakfast. Kalau dekat Terengganu lah. Terengganu ni boleh kata 24 jam kopok lah. gitu. Kopok sokmo lah. Kopok sokmo. Dia dah kembang sikit. Dia akan kembang macam ni. Dia akan kembang macam ni. Tapi bila dah dia panas, dia akan kembang. So kalau katakan bila dah sejuk sikit, dia akan kecut sikit. Sebab apa? Sebab isi ikan ni lagi banyak dari tepung. So benda tu tak, tepung tu tak hold lah. Tak pegang lah. So kalau dia besar sangat, maksud dia tepung dia banyak. Ya betul. So maksudnya bila dah sejuk, tapi benda tu masih lagi macam besar macam tu. So, tembung. So dia biasanya benda tu tepung lah. Bahasa Terengganu mana? Saya Marang. 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 Cun lah. Dia punya apa? Presentation pun comel. Empat ni boleh ya?
Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab. Masjid yang Alif Sata buat subuh macam Jumaat. Okey. Okey. Yang ni jap. Yang ni set untuk RM6. So ni sos dia. Sos dia pun dari Terengganu. Sos. Sos pun dari Ganu eh. Pedas tak sos ni? Sos tak pedas. Dia manis. Pedas manis ah. Dia tak pedas sangat. Maksudnya budak pun boleh makan lah. Okay. Sampai pukul 2 lah biasanya. Ataupun sampai sold out. Kadang-kadang dia pukul 12.30 pun dah sold out. Okay. Okay.